Kita lihat siapa yang menang ini, Ci. Pertandingan kali ini. Sama dengan kalah. Gasah. Hei, enggak sama itu, Ci. Oh, itu kira lawan bot, guys. Aku satu bos. Iya, satu gol enggak apa-apa lah. Itu sebagai menghormati tamu satu gol, guys. Pasre. Gol itu sebagai kayak gimana ya? Biar sudah. Ada offset juga, guys. Enggak offset kan itu. Eh. Udah kali jersey pertahanan ini, guys. Alasan udah keluar nih alasan tamu. Yo, iya, udah kali ya alasan. Susah kan jadi main. Triviela tendangannya, tapi kamu Triviela tadi, Ben. Kok bisa begitu ya? Tahu. Pasrek. Apa, guys? Set. Banyak gaya Mas Hita ini. Masih sayang bab bola, offset itu, Cil. Dari tadi kena offset mulu. Ada udah 10 kali kok offset mulu. Kayak Madrid ya. Jawaban offset dari guys. Alasan terus masih ini. Offside. Ya ini sebagai pemanasan lah hitung kecil ya. Di menit akhir itu emang, aduh, berarti skor kita satu sama. Iya. Cil, kamu dengar suara nggak dari luar tadi, Cil? Dengar. Gimana kalau kamu cek keluar dulu sana, Cil? Kamu aja masuk. Ya udah, aku mau cek keluar dulu nih, guys. Tadi kayak ada suara orang datang di luar, tapi siapa yang datang nih, guys? Oh, siapa tuh yang datang dari guys? Mana orangnya? Kenapa nggak ada nih? Halo? Halo? Apa tadi datang nih? Kita buka pintu. Halo? Tuh, ada orang, guys. Tuh, masih sepi. Ini. Kenapa ada boneka labubu di sini? Cil! Sini dulu, Cil! Buset, guys. Desi. Desi tiba-tiba kesini. Apa ini suatu pertanyaan, guys? Desi. Kamu tahu siapa yang naruh boneka labubu di depan rumah kita? Enggak tahu, Lexi, guys. Diam aja dia. Alah, dasar kamu nih, Lexi. Waduh, Cil, sini keluar. Ada boneka labubu di luar. A few moments later. Wih, ada Spiderman loh. Dia ngapain nih Spidermannya? Kok lucu banget. Wow. Jadi Spiderman. Tuh Mas Yuta manggil. Kenapa tuh? Calcil, ribut banget, berisik dia. Aku samperin aja lah. Daripada berisik terus. Oh, Mas Yuta, kenapa? Kenapa berisik banget? Aku menemukan boneka labubu di depan. Ini labubu real.
Cil, Cil. Labang laba-laba lagi. Tunggu, Cil, tapi yang ini gak hidup lah bubunya. Yang hidup tuh kayak gimana? Yang biasa yang kita lawan. Aku gak tahu apa jangan-jangan ketika kita tinggal lah bubunya hidup sendiri, guys. Bisa jadi. Soalnya ini ada pitanya, guys. Jadi ada pemiliknya. Cil, kayak mana ya ceritanya tiba-tiba Labubu muncul lagi ketika sudah berhari-hari si Labubu tidak pernah menampakkan dirinya, Cil. Tapi sekarang tiba-tiba dia menampakkan dirinya lagi. Sekian lama. Aduh, nih lihat Labubunya, guys. Jangan lupa semua like video ini sampai 10.000 lagi, karena semua itu gratis, nggak ada rugi. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu channel kita, guys. Sekarang kita akan menuju 10.000 subscriber. Terus si Labubu kita apain? Lumayan nih pakai guling. Ya udah, kita bawa ke masuk ke dalam aja si Labubu coklat ini, Cil. Ya udah, aku mau peluk-peluk. Yuk, kita lanjut main PS lagi gimana? Ayo, boleh. Kamu masih berani gak lawan saya? Berani. Let's go. Bocil katanya masih berani lawan saya, guys. Kita buktikan kemampuannya Bocil. Ayo. Cil. Lu. Lu, mana Labubu lagi? Apa dia punya Mas Demon? Berarti Mas Demon ngeliat dong. Aduh. Siapa punya ini? Lu. Saya main game tiba-tiba ada, Cok. Kenapa tiba-tiba ada Labubu di sini, Cil? Iya. Kamu ngeprank saya, Cil. Waduh, gawat ini. Dulu, guys, sudah gitu. Warna Labubunya lu sama lagi, beda kocak, warna ungu. Labu 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 bu 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 labu bu labu bu. Kenapa bisa beda gini warnanya? Ini makin sangat mencurigakan, guys, dan sangat mengerikan. Mengerikan sekali nih. Apa jangan-jangan dia dari tadi ada di sini menonton kita bermain PS, Cil? Wah, bisa jadi tuh Lexi yang membawa. Tapi lumayan, kita jadi punya Labubu. Tapi apa ini nggak bahaya, Cil? Enggak. Nanti emaknya datang, ngamuk-ngamuk, diminta Labubunya. Aman, aku meluk yang ini, kamu yang itu. Labubu, Labubu. Kita perang bantal dulu, Cil. Jangan, Labubu. Sing, maju sini, maju, sing, maju. Sing. Kamu yang menang. Yeah, yeah. A few moments later. Aduh, pusing malah aku, Cil. Aku mau tidur aja ini. Kamu ini dikeras malah aku tadi. Ngapet sekali dah. Gak terima aku. Oh, perang lagi kah? Perang lagi kah? Perang lagi kah? Ih, ngapain aku lagi di sini? Kamu lagi? Kamu? Oh, ya, ya. Perang lagu. Udah, ampun. Aduh. Udah, Cil. Pusing kali malah gue. Udah, ampun. Ampun. Udah, ampun. Udah, sini. Kenapa? Ada Labubu lagi di sini, guys. Di tengah, Cil. Oh, ada 3 Labubu total. Oh my god. Anaknya Labubu. Ada 3 Labubu, guys. Cil, udah gitu warnanya beda lagi, guys. Kamu nyadar gak? Kaki Labubu bolong. Kira-kira kamu pakai perang. Ya. Nanti marah maknya, Cil, kalau datang. Iya, makanya. Gimana ini, guys? Boneka Labubu kita punya 3. Terus kita nggak tahu ini emaknya kemana. Makanya, gimana ini? Suara apa tuh di luar, guys? Kayak suara petir, Cil. Kamu dengar nggak? Dengar. Cil, ayo kita keluar. Kita lihat itu suara apa di luar sana, Cil. Ayo, Mas. Suara apa ini? Suara-suara, Cil. Petirnya ya? Iya. Hei, itu Labubu. Labubu. Ini anak Labubu. Jangan gerak kami. Atau kami cemburin anak Labubu ke laut. Pergi Labubu atau kami akan menggelamkan anakmu. Anak kamu Labubu, gimana? Cepat pergi dari sini Labubu. Anakmu ketiga-tiganya ada di tangan kami Labubu. Kalau berani macam-macam kau Labubu, anakmu akan meninggal Labubu.
berarti anaknya ini kita sandra aja. Jadi selama anak yang kita pegang, Cil, Labubu tidak akan mengganggu kita. Yeay! Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.